Dan lagi record kita. Eh Bob, Hah? naon, lu yakin gak mau gantiin Budi di turnamen? Emang imbalnya apaan? Gua jajanin deh. Boleh tuh, gua ikut patungan ah. Natap dengan tajam. Buset Louis, ini bet nih. Enggak, terima kasih bet, tawaran memberikan jempol Budi aja. Kenapa bud? Tumben si Richard gak nongol, biasanya ada di sini. Oh, aku isirin sama Mas Budi, Milan, Nico, yang nongol bikin jijik kocat. Bercanda men. Silahkan buat mau beli apa? Nah ini yang gue perluin. Gue butuh banyak asupan. Nyariin. Ingat, boros aja. Iya, gak usah nabung. Lu kan mau turnamen. Iya. Kalau kata anak yang suka pakai bahasa kentut, namanya self reward. Anjay, self reward, self reward. Self reward berkedok boros anjing. Iya, iya. Eh tapi gak apa-apa, selama mereka belinya di gua. Silakan buat mau beli apa? Ntar gua butuh. Tuh, gua kehabisan anjir item. Gua pengen namain gerakan gokil tadinya 200.000. Gak bakal cukup kayaknya. Gak apa-apa, gue butuh beras kencur 1, red wine 2, mie goreng gue punya 5. Gak usah. Arak Bali boleh deh. Ini nih, bajigur butuh banyak deh. Sisa 100.000, gue beliin, nabung aja buat beli gerakan gokil soalnya. Wah, anjir. Kita melawan Louis. Kalahkan Louis, oke. Ini kenapa ada yang ribut, ada yang jualan juga di pinggir anjir. Modal yang kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Bacot Louis, tadi lu diem aja. Sekarang lu banyak omong. Siap, kita lawan Bang Louis ya adik-adik. Kalahkan Louis, oke di yellow jacket, sini Bang Louis. Sini. Modal kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Eh, sakit juga Bang Luis. Bacot sama Bang Luis. Eits, aduh gua lupa beli ini lagi. Damage 2 kali lipat. Ntar lu, ini gua udah. Bacot kamu Bang Luis, sini bangun. Bangun, jangan banyak bacot kamu. Kamu tuh endingnya jadi cool di Bang Luis. Sini, sini. Sini kau, sini kau, sini kau. Bangun anjim, bangun. Gak usah banyak. Us, anak kepoeran orang, anak kepoeran orang, sini. Gua bakal menangin turnamen kali ini. Enggak, lu tuh gak ditakdirkan buat jadi MC Bang Louis. Lu gak ditakdirkan buat jadi MC, lu tuh cuma NP. Aduh, C. Lu cuma jadi NPC. Takdir lu cuma jadi NPC. Bangun lagi lo. Bangun lagi anjing. Bangun lagi anjing. Bangun lagi anjing. Bangun. 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 Bangun anjing. Set. Nih, tendangan yang bagus. Bangun anjing. Bangun anjing. Bangun anjing. Bangun anjing. Bangun anjing. Woi, hampir mati gue. Gokil juga kamu Bang Luis. Sini lo. Anjing lo bun. Bacut kamu bun Luis. Aduh. Santai Bang. Gue bilang aduh. Wih mati cowok. Gak kena aja dia. Mati kok Bang. Kita ulti, kita ulti. Nih makan nih ulti. Mit yakin gitu doang meninggoy. Kemudian pernah dari turnamen Resur Gaming gue ini adalah Budi. Mantep buat berantemnya. Kacau sih, keren betul. Let's go. Pertanding performa lu buat. Masih ada berperan dengan kalau akhirnya lu masuk final. Makasih ya. Gue mau kebocan inti para kacok dulu. Men Budi. Sang kacik tapi keren betul. Lu secara langsung ngatain gua Bob. Kacau bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Keren-keren, ini komisi batu ya. Dengan menerima uang ini, berarti gue dapat izin lo buat upload file tadi ke sosmed gue. Anjay, youtuber bet nih Rani. Monggo. Bentar, kayaknya ada yang kelupaan deh. Oh iya, ada janji. Loh, bud, kok mau kemana?
Mau ketemu orang spesial. Hah? Pak, gak usah bucin kon. Terus gue bisa ngapain? Pri, room terbuka. Oh, bisa keliling-keliling gua. Terus ada OSIS juga. Sophia menunggumu di taman skuter lah. Keliling-keliling sekolah dulu aja kita. Jir moment, agak telat nih gua. Duh, kira-kira marah gak ya? Aduh, ini apa tadi? Rani, kalau saya marah bingung. Teluh. Ini ada apa, Pak Rani? Lihat deh mau apaan? Feminis buat biasa. Kita nanti juga bisa ikut turnamen. Emang cuma cowok aja yang kuat. Ini benernya sudah selama bertahun-tahun. Lo emang cewek jalan ikut turnamen harus gigging. Setau gue enggak sih, Bud. Gak ada juga kok di peraturan. Terus yang mereka demoin apa? Mereka ngira kalau cewek itu dilarang ikut turnamen, padahal emang enggak. Tapi setau gue nih ya, enggak ada cewek yang pernah datang turnamen ini. Woi, kenapa kalian enggak daftarin diri sendiri aja mumpung ada slot kosong tuh buat ngisi kelas animasi? Biar orang ini nih. Kadang ya, ada orang-orang tuh protes untuk orang lain gitu. Kenapa enggak mereka aja yang maju? Buat apa protes untuk orang lain? Ya gitulah buat kira-kira pola pikir mereka. Ah deh, gue sebagai cewek juga malu ngeliat pada begini. Haha, sabar-sabar. Biasanya orang-orang feminis-feminis di sosmed yang itu tuh, yang burung biru, yang seperti itu. Terus nih di kelas ada, ini ngapain aja mereka teriakin apaan, cok? Gak jebu orang-orang ini. Ini terlalu, ini mapnya bisa, oh bisa, oh ada mini. Terlalu, gue pengen, oh banyak banget mini games-nya nih. Kita keliling-keliling dulu ya guys, sambil nyari easter egg. Bulat-bulat hitam di parkiran guru itu kamera CCTV bukan sih? Bulat-bulat hitam kamera, ini kayaknya gua penasaran juga. Jadi kita bisa kemana lagi? Ini tempat anjir ada ngintip, siapa itu? Lu ngapain anjir ngintip di situ? Woi, ada balon. Apa ini? Ini mesti diapain balonnya? Kita kemana dulu ya? Kita ke area bawah dulu deh. Ke musola, kita bisa masuk musola? Bisa? Oh nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak boleh ngotorin sekolah guys. Oh ini parkiran depan. Nah ini parkiran depan. Ini mana? Kita juga di parkiran. Ada mini games. Itu kenapa ada motor di basket? Ya ampun, gua nyobain mini games nanti aja. Gua ke keliling-keliling sekolah dulu, gua penasaran soalnya. Ini siapa yang jagutin motor? Jadi orang-orang jahil pasti deh. Karena gua dulu pas zaman sekolah, teman gua motor yang masukin kamar mandi, ini disangkutin dengan basket bisa-bisanya. Ini kantinnya, oke. Okay. Oh, itu ini sedia menu apa aja nih, Bu Endang ini? Warung Bu Endang. Mie goreng, pecel lele, ini lain cincang. Murah-murah sih, 8.000 untuk antar sekolah kayaknya. Tunggu yang dagang Bu Endang doang. Enggak kan? Set Bu Endang. Beneran Bu Endang doang, anjir. Wah, di monopoli sama Bu Endang, Bu, set kantin. Gila, keuntungannya gede dong Bu Endang. Set. Gila, Bu Endang doang loh. Pansan Richard dagang aman anjir. Ada Pamukis main judi. Halo Pamukis. Ngapain Pamukis? Woi Bud. Iya pak. Sini lah nongkrong main kartu kita. Oh iya yuk sini Bud. Ari Budiman join lah. Aduh maaf lagi mager mikir gua. Cah main kau. Biasanya kartu begini dilarang dah di sekolah gua yang lama gitu. Oh sini malah terang-terang main. Kita main kartu bukan untuk judi. Guru kuat aja yang masih menyamaratakan kau semua kartu itu buat judi. Gak pernah hepan hidupnya. Kalau lu pikir baik-baik, di sekolah kita aja berantem di turnamen anjir. Iya juga. Emang sekolah stres di cipta wita-wita ini. Nah tuh tahu. Emang aneh. Oh ini gerbang depannya. Gerbang depan langsung kantin. Gokil juga nih sekolah. Apa gerbang belakang ini? Ini gerbang belakang. Pamuklis. Kalau di belakang sini ada apa? Ada apa di sini? Gak ada apa-apa. Kayaknya gue bakal nyelesain beberapa mini games dulu deh. Tunggu. Oh iya. Gue kalau ketahuan bakal digebukin. Seriusan. Itu orang dalam gue ngapain tuh bawa senter? Ribut ada Star Wars anjir. Berunga gue. Tunggu.
di kelas lain nanti kak. Juga kalau gue ketahuan diapain guys? Coba guys, kalau ketahuan. Ini kenapa ada bis juga di sini? Wah, kaget. Sini sini. Bakal diapain gue? Siapa tuh? Berhenti woi. Oh ribut. Ya ampun. Mickey, Dona orang baru. Gua lagi, darah gua lagi sedikit. Lu jangan ganggu gua bisa nggak? Gua ngabisin ini dong. Ya, selama mereka ngasih duit sih nggak apa-apa ya. Mati kau, jangan ganggu gua. Bilang gua cuma disin sekolah, bisa-bisa. Yus. Mati satu. Minggir kau Donald. Kalah satu 9.000. Ya balik modal ya. Satu lagi Mickey mana Mickey, mana tendangan maut lu Mickey? Gua tendangan maut dong. Wah nggak maut sih tuh. Tendangan nuklirnya mana Mickey? Sini doang. Kesempet si Donald. Tulangnya patah. Ayo dong Mickey. Sini doang. Mampus kau Mickey. Kok nggak bisa? Set. Wah balik modal lumayan. Lumayan, balik modal. Ngomong apa nih orang? Jujur lu ternyata emang jago, Bud. Emang jago gua, lu aja ganggu gua, anjing. Kuling-kuling sekolah gua. Ini apa anjir, ada yang pesugihan. Ada yang pesugihan, buset. Itu kenapa mobilnya naik? Ada yang pesugihan. Set. SMK Cipta Wiyata. Yang base pribadi ini soal ini. Gue masih bingung nih gerbang yang depan itu sebenarnya yang mana. Lalu kita sekarang keliling dari dalamnya. Terus di sini, wah ini nih yang lightsaber nih, ada Star Wars nih tuh. Buset. Ada Jedi gitu. Jedi. Terus ketemu Richard teman-teman. Richard, I need skill Richard. Gue pengen beli sesuatu Richard. Gerakan gokil, gue butuh satu. Nah, akhirnya. Terus gue butuh point lagi deh. Arak balik lagi deh. Terus gerakan gokil. Ini boleh kali ya, 100.000. Boleh. Terus status energi serangan. Oke. Thank you Richard, sang wibu. Lalu itu gue ngintip guys ya. Gue pengen belajar sampai pintar. Ruptor. Cita-cita yang sangat mulia sekali. Terus apa? Wala jancok. Kayak yang malu. Di atas gitu. Saya tahu sih tentang gitu. Walah janco. Mading-mading udah baca semua kan? Oh enggak, oh ini ya. Oh ini developernya. Oh iya developernya ini. Kayaknya ya. Iya ini developernya anjir. Oh ini gue sering liat di TikTok nih. Siapa sih lupa lagi namanya. Gokil. Wanjay. Keren. Thank you banget, keren banget kan gamenya bang. Buratna wangi-wangi. Ah, dosis lagi. Sini dah. Oh, gue lewatin aja deh. Wah, kaget. Bentar. Ini kelas Carpenter berisik juga ya. Malu-malu gitu. Gue kemarin nemu whipped cream di kamar bokap nyokap, terus gue cobain enak. Sus banget. Whipped cream di kamar nyokap bokap. Sus banget. Nah, ada yang main kartu lagi di sini. Next deh. Ada classmate, teman kelas nih. Kita ngobrol dulu enggak sih? Lagi main mak kucing, emang pria soft boy semua nih teman kelas gua. Bud. Ya. Lu mau join PKI? PKI. Iya, PKI. Wah, gila lu ya. Lu sampai ketahuan bakal langsung di penjara anjir, organisasi terlarang itu negara ini. Sejak kapan dilarang anjir? Lu tadi lama sih, Mas lu enggak tahu sejarah ini.
Kira apaan sih pantai yang gue aja baru nyatain ini pas kelas 11? Hah? Pake itu Partai Komunis Indonesia kan? Bapak lu komunis. Pake itu pecinta kucing Indonesia buat semua orang yang suka kucing bisa join. Walah, ngomong dong, kaget gue cok. Yaelah, gue belum kelar ngomong udah ngegas aja. Ya maaf. Emang soft boy ini teman-teman gue. Terus apa lagi nih? Jelek banget lu ngomongnya. Cuy, lagi ngapain lu? Ngerjain kisi-kisi ujian. Rajin bener dah. Oh jelas dong bud. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa agak sini. Soalnya susah banget ujian. Masih belum hafal sama rumus nih gua nih ya masa. Ya lu saja nggak tahu dia nggak bahas apa. Lu aja belum hafal apa lagi gua. Pinter juga nih orang, rajin bet. Si Bobby ngapain di atas? Bob, lu ngapain di atas Bob? Buset sedih bener ada pergerangan sih kawan. Lah buat gue kira lu nyamperin Sophia di taman. Abis ini aja deh lu sedih kenapa Bob? Ya gitu buat gue ditolak. Emang lu nembak siapa anjing? Ada nyane anak kelas sebelah gitu kata orang-orang sih dia VTuber. Masa pas gue tembak dan lu kenal sama pihak aku mau fokus dulu jadi anime. Kayak gue tau deh yang jadi anime itu. Itu alasan yang aneh banget, emang gak mau aja sih dia sama si Bobby. Oh ya Bob, yang sabar, masih banyak ikan di lautan, suatu saat pasti datang sendiri kok kalau udah waktunya. Kok masih normal sih Bob, gak mau juga sama ikan, serah udah. Maksudku bukan itu, makasih ya Bob dan nyamatin gue sama-sama Bob. Terus, nah ini kayak ini, cih manusia hanya alat. Nah ini maksud si Bobby, cewek yang ini kan yang anime. Yang tembak sama Bobby. Ini dia punya cowok Bob. Dia punya cowok dia Bob. Nah ini Carpenter nih. Oh ada orang-orang push up 100 kali. Gila anak itu olahraga banget nih. Workout. Kali ini gue bakal nyobain minigames. Beberapa minigames yang di sini. Ini yang dekat gue ada yang dekat Ciricat nih. Oke. Ada 4 minigames ya. Gue malah balik lagi. Gue mau nyobain mini games. Ada 4 mini games. Kita cobain semua. 1, 2, 3, 4. Kira-kira marah gak ya? Anjing. Kalau saya marah bingung sih gue ngadepinnya. Aduh, bentok. Gue lari aja kali ya ke taman. Biar lebih cepat. Yap, mungkinnya mending lebih baik capek fisik karena lari dibanding capek batin karena Sophia marah. Tapi gue langsung ke Sophia yang ada di taman sekolah. Gue bisa ngobrol sama kucing dulu ya. Siapa tahu udah hal. Meong, 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 push, push, meong, 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 meong. Bisa-bisanya gue ngobrol sama kucing. Ini tuh gue udah ngobrol semua nih sama kamu, push juga udah. Saja kita coba main beberapa mini game yang ada di game ini guys. Iya. Oh itu, ya ampun yang berisik itu. Orang Carpenter lagi, kira gue siapa yang berisik di atas genteng ternyata. Kira gue mereka lagi ngapain anjir. Halo. Woi bud, jangan cuma jago berantem doang, bisa push up gak lo? Gue tenangin lo push up sebanyak-banyaknya, gue kasih hadiah deh kalau lo bisa ngasih tangan. Gimana, berani gak lo? Iya, mantap ya udah gue sini. Ade, oh. Gampang ini mah. Harus berapa? 1400. Wah, gampang. Kok pegel lama-lama ya? Kok pegel lama-lama? 1400 ya? 1400. Oke, kita kerja 10 detik lagi. 10 detik lagi. Itu deh. Satu lagi. Gua pakai 2 jari dong. Yes. Skor lagi. 200. Nice. Otot kawat tulang besi. Dapat apa gua? Dapat apa? Mana dong? Kasih duit dong. 100.000 lumayan. Oh, gua bisa farming ya. Oh. Chaos kok. Entar dulu, kita cobain yang lain dulu abis itu kita farming duit buat dapetin ini. Ngapain kalian? But tepuk gambar guys, bedanya kalau di sini yang sama tongan Pak Muklis kalau kita bisa taruhan. Kalau menang kan lumayan duitnya buat jajan di chat. Mau jajan lu? Oke. Tak cakep. Ayo guys kan langsung sikat. Sikat. Oh taruhan anjir ini. Oh kalau ini taruhan. Coba kita yang kecil-kecil dulu aja guys.
atau gratis? Yang gratis dulu. Cara mainnya? Walah, oke. Pilih kartumu, misalnya gua ini. Taruh sini. Tunggu lawanmu. Ini gua lawan yang mana? Pilih kartumu. Ntar lu gimana caranya? Ini gua bisa ngambil sambil ini ya? Oh bisa. Attack lagi kali ya. Terus taruh. Taruh. Gimana anjir? Ini gua milih. Milih. Oh, tadi gak keklik. Oh, gua paham. Ini harus seimbang ya. Bentar dulu, tunggu lawanmu. Kasih defense gak sih? Nah, oh kurang anjir, gak apa-apa. Wow, ini udah perlu. Dia mainnya gitu ya. Oke, gua taruh yang attack paling tinggi gua. Si Jenal di sini. Terus gua kasih defense yang gede di sini. Terus gua tambah defense juga di yang 6 kali ya. Yang 8 gua taruh terus. Aduh, kok enggak bisa? Enggak bisa ngeklik. Nah, sini. Terus gua taruh. Wah, kalah nih yang ini. Sini. Nah, aman. Terus tinggal yang 3 di sono. Taruh yang defense 3 di sini. Nice. Apa gua akan menang? Wah, anjir curang terakhir 11. Hah? Gimana sih cara main tepuk nyamuk? Kok gua enggak tahu? Coba ulangi lagi, ulangi lagi. Gua enggak ngerti, gua enggak ngerti. Istilahnya gimana sih? Sini. Set. Min semangat bener. Dia udah di sini udah aman, gua tinggal taruh sini. Nah, set. Kan minus dia gede. Set dia naro defense 7, gua defense 1. Terus minus 3, gua minus 3 doang, dia minus 14. Udah jago, saatnya kita pakai yang 150.000, guys. Aku pede ini. Kartu gua bagus-bagus di sini. Emang judi tuh kayak gitu, guys. Pertama kecil, menang, tiba-tiba pengen yang gede langsung. Sini, sini. Minus gua lebih banyak ya? 16, 7, tuh 23. 23, 25. Anjir, gua kalah, cowok. Ini defense-nya dapet yang gede sih. Nah. Kalah gua nih. Eh, menang. 19, 30. Oh iya, gua ini terakhir, lupa. Ternyata gua menang. Lagi lah. Lagian, enggak. Gua enggak mau nyari ribut habis uang gua nanti. Gila, worth it banget ya gua. Main judi. Gabut gabut nih main petak umpet ya, tapi gua jaga ya. Kalau berhasil ngambil semua gua kasih hadiah menarik deh. Oke. Saat kita main tempat mantap dah, tutup mata guys. Curang, hitung dari 1 sampai 1447. Gila. Tekan untuk mulai. Tekan apa? Terus, oh gue jadi orang. Lalu gue jadi satu sekolah. Kukil juga gue satu sekolah. Yang sampai yang balik coba akar sih. Ada kucing main judi. Ya ampun, baru unge gue. Bisa-bisanya. Nah, ketahuan tuh. Tuh ngapain ngumpet di sini? Berapa orang sih? 4 orang ya? 5 orang. Atau ada batasnya ya? Ah, kan di kantin satu. Apa yang sini lu? Kalau dapat 500.000 sih lumayan. Ada ijo-ijo tuh. Sini kau. Mama kena kau. Ada lagi. Ini ngebug apa lagi nih, airplay?
Dia ini ngebug apa lagi nih, play. Wah, waktu gua 1 menit lagi. Wah, ada tuh satu orang di ujung. Buset, ujung banget nih. Ah, mampus kau ketahuan di sini. Ngapain lu? Sugihan ya. Ah, mampus. Satu lagi. 30 detik terakhir, apakah gua bisa menemukannya? Tuh, habis. Wah, kebanyakan bengong. Dapat berapa gua kalau 64? Gak dapat duit, anjir. Oke, oke, sini, sini. Lagi. Sampai ketemu 55-nya. Ya, buru-buru. Tempatnya bakal sama gak ya? Kayaknya beda deh. Ini ada sapu nancep di sini. Kayak pedang ini, pedang apa? Pedang itu loh, ada yang nancep, lupa namanya gua. Kayak pedang nancep gitu ke batu. Ada. Karena, yeay, akhirnya menang gua. Dan gua dapat 100.000 doang buat link sekolah. Anjim ya kalian berlima. Kalian patungan 20.000 doang. Halo, punten. Ya ketahuan anjir. Kira mau kagak ketahuan. Ribut juga kan ada gua. Dikasih nyawanya setengah lagi. Sini sini. Ini orang carpenter berisik banget lagi di atas lagi benerin genteng. Ntar dulu ya guys, aku minum dulu. Uangku banyak deh, gua tidak terlalu ini. Kita gua mau judi lagi di sini. Mau farming uang. Minggir kau. Ini si Donald lagi ternyata. Emang ini Donald sama siapa sih? Oh. Oh, buset. Sini kau Donald. Ini orang nyebelin. Kok bisa gak pegang jalan dari gue? Osis ini pada belagu. Maku soal osis, maku soal Donald. Nah kan udah. Gak worth it, ribut sama osis. Jancok lu yang tiba-tiba nyerang gua. Gue pengen satu minigame lagi nih. Nah ini yang penting. Hey, buat gue nemu kursi roda ini di koes. Daripada kata gedungnya, jadi gue bagus ini aja. Walaupun kata orang-orang, kursi roda ini bisa gerak sendiri sih pas malam. Tapi kan sih, ini kan siang, oh iya. Lu bisa sabar jauh pake ini kursi roda, gue kasih sesuatu yang mantep yang gue. Oh, apa ini gue kursi roda? Mari lanjut. Kira gue nih orang sakit, ternyata. Oh, astagfirullah. Rusak space gue banget nih. Ah, rusak space gue ini lah. Gue gak bisa 1400 lagi. Rusak space gue. 250 pun gak dapet gue. 250 sedianya. 1000 deh, 1000. Bisa kali 1000. Ya, dikit lagi 1000. Oh, kayaknya bisa deh. Lagi. Sekali. Dapet kucing doang yang lagi. Ayo, buru. Ayo, buru. Nih, bisa nih, gue 1400 nih. Sebenernya ini. Resikonya kebut rusak. Resikonya kebut rusak. Harus pakai joystick anjir. Pakai joystick lebih gampang ya. Dia masih 100. Ya udah. Emang gak bisa guys, rusak spesial gue yang ada. Ini game su. Mari kita. Makasih banyak buat Dintas isi makannya sama isi list orang yang mesen ya. Oh, gue suruh nyari. Tadi dulu, ini gue harus kemana? Oh. Berapa? 8 skor. Oh, harus 8. Oke. 1. Gue jadi tukang pesan. Oh, jadi GrabFood. Gue jadi GrabFood atau GoFood. 2. Oh, ada tuh ngejajar 2 orang. Minimal 8 ya. 30 detik lagi, coy. Ini kayaknya gue harus nyari track terbaik buat ini deh. Masih ini track terbaik sih. Ya mungkin enggak track terbaik ini. Oh, kan ini udah enak nih. Set. Tes. Ayo go udah 5, 8 dikit lagi 8. Set. Nice. Nice, gue tinggal yang kursi roda jadi belum dapet skor tertinggi. Susah banget. Wah, nyampe 8. Siap. Go. Oh, ada di kiri juga banyak. 5, 4, oh 9 bisa ini. 10, oh enggak. Waktu habis ya, at least gue
posisi skor tertinggi lah ya. At least skor tertinggi, dapat emas lumayan. Oke, okay, let's go, kita lanjutin lagi. Ada apa nih? But jangan berantem lu anjir, menurut gue lu mending bandingin lu tanya soal ujian nasionalnya. Gue ada berapa bocoran gue jawab, gue hasil yang terlantar, gue kasih sesuatu yang pasti menarik buat lu deh gimana. Oke, okay. Tapi masalah pentingnya tuh harus dan buruan kerjaan. Oke, okay. Apakah gue masih pintar seperti dulu? Udara yang hidup makhluk itu memiliki kadar oksigen 21%. Kadar tersebut harus tetap terpelihara. Namun setiap tahun di Indonesia akan menghasilkan kira-kira 100% oksigen untuk menangkan kemampuan. Kalau sudah bilang nyata oksigen yang bisa lain kurang lebih 400 ton setiap menit yang masih mengundang cukup dan saat itu bisa membuat kita sangat panas karena kalau kita berada di sebut terdapat pada kalian. Gue kagak ngerti bahasa Indonesia anjir. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut pada kalimat fakta kan. Satu, iya benar. Umur sudah 3 kali umur anaknya pada tahun itu, umur ibu 5 kali umur anaknya, jumlah umur mereka pada tahun 2020 adalah anjir. 2012 umur seorang ibu itu 3 kali umur anaknya. Ini gimana ngitungnya? Akal kali ya? Anjir, gue gak tahu, gue harus ngitung. Oh, waktunya banyak juga, harusnya gue ini aja. Ngitung aja ya. Lebih tidak enak lagi kalau orang itu adalah farmin. Tukang kebun yang aja nanti banyak cakap yang kerjanya cakap dengan majalah sendiri, majalah sekarang. Kenapa dia itu? Namun tertawa keluar dari lepas dari muka. Senyum itu saja senyum itu bisa mencapai lebih banyak yang satu bisa setiap menang tugas mengoreksi. Kebawa gaji akan berat lah. Biasanya waktu tak kebangun yang cuma akan berat untuk berat kembali. Tingkah laku. Gila jago. Lembah Harau di kabupaten Lembah Bulan Provinsi Sumatera Barat merupakan jurang yang terusan dalam bagian mencapai 400 meter. Di Harau ini banyak kenyataan yang mukau terbit granit menjulang tinggi dengan begitu kaya unik dan mengingat lembah. Dari mulai masuk ke Lembah Harau, pengunjung sudah menikmati tebing dengan ini. Kalimat dari situ tersebut melengkapi bagian ramping dalam kita. Sebagai pemanjat tebing dunia telah mengunjungi tempat ini untuk dipanjatnya. Oh bukan, banyak orang membandingkan Lembah Harau dengan Grand Canyon. Tidak. Tidak, tebing Lembah Harau dalam menjadi yang terbesar di Sumatera. Kayaknya ini deh. Kayaknya ini deh. Bukan anjir. Oh, gue bisa jadi buat ngitung harusnya. Diketahui kubus ABCDEF ya, dengan panjang rusuk PCMT sudut antara garis EG dan garis CF adalah ya harusnya sih 60 sih, 45 sih. Lah, kok salah gue? 64. Ini gue asal lagi, gue asal lagi. 60 bener kan? Gue asal lagi. What the fuck, okay-nya? Sistem salah, ini benar, ini benar. What the fuck, gue ngitung ini benar. Wah, what the detik-detik terakhir emang cap cip cup paling terbaik guys. Walaupun skor gue 900 anjir, cap cip cup skill terbaik emang. Lu kalau ulangan mending cap cip cup aja langsung menang anjir. 900 ya, kita coba lagi, kita cap cip cup aja ya. Kian gue udah hilang, kian gue udah hilang. Ini main apa? Ini berapa sih? What the fuck? Ya, kalau gini sih. Ya harusnya nggak gini sih guys. Ini curang banget sih guys. Harusnya kita beneran belajar anjir. Oh kalau salah berkurang ya, 1700 ya, at least skor tertinggi lah. Kucak juga. Oke guys, jadi semua minigame udah gue cobain semuanya. Jadi kayak gitu. Mungkin yang menurut gue yang paling asik tuh ini, yang main kartu. Yang main kartu sih seru banget, gue pengen main kartu lagi. Jadi gue akan sedikit, terlalu kita beliin dulu yang ini. Uang kita ini kita beliin dulu. Kita belanjain dulu ke si Richard itu biar dia kaya. Terus gue mau farming lagi uang, nanti gue akan lanjut lagi di episode berikutnya. Bisa aja. Oke, guys, bye bye.